Seorang remaja yang hendak mencari ikan di Kabupaten Bombada, Sulawesi Tenggara tewas mengenaskan usai dililit ular piton sepanjang 7 meter. Sulitnya medan membuat warga sekitar mengevakuasi korban menggunakan ranting kayu. Beginilah kondisi seorang remaja yang tewas dililit ular piton di lokasi perkebunan Pasir Putih, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombada. Sulitnya medan membuat warga sekitar mengevakuasi korban menggunakan ranting kayu. Awalnya, korban bersama 3 temannya hendak mencari ikan di sekitar sungai, tidak jauh dari pemukiman. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seekor ular piton sepanjang 7 meter bersarang di sekitar pohon. Saat itu, korban berusaha menarik ekor ular tanpa melihat kepalanya. Tanpa diduga, hewan reptil tersebut melilit tubuh korban hingga tidak berdaya. Mengetahui kejadian tersebut, rekan korban kemudian berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Warga pun beramai-ramai mendatangi lokasi dan menolong korban. Naas, nyawanya tak tertolong akibat kuatnya lilitan. Khawatir kejadian serupa terulang, warga kemudian membunuh ular piton menggunakan senjata tajam. Dari Bombada, Sulawesi Tenggara, Sudirman, iNews melaporkan.